Jua. Well, Auda, pada pagi ini kita akan mengusikan dua bahan liputan bersama rakan sekerja, dan bahan pertama yang ingin kita kongsikan ialah bersama rakan sekerja Espalini di dalam satu perlawanan persahabatan bola lesut. Sama-sama kita saksikan. Softball adalah satu permainan yang unik kerana ia mengabungkan keindividuan dan kerjasama. Sukan bat dengan bola ini dimainkan di antara dua pasukan, di mana setiap pasukan mengandungi 9 orang bermain. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini Kelab Softball Daerah Belait telah pun mengadakan satu perlawanan persahabatan dengan Kelab Softball dari negara jiran. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, ikuti temubual bersama Awang Musrapi bin Haji Tuah, iaitu jurulatih dan pengurus Kelab Softball Daerah Belait. Kami ada membuat perlawanan persahabatan dengan negara-negara jiran, iaitu dari Miri, itu kelab nama Steelers, di mana rancangan ini apa yang saya utarakan dahulu, iaitu perlawanan persahabatan yang untuk membuat exposure kepada anak-anak yang berada di daerah Belait, khususnya di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, respon yang kami terima setakat ini sangat menggalakkan, di mana pada minggu hadapan kami akan memulakan skim baseball untuk anak-anak sekolah. Apa yang perlu kami mahukan pada minggu hadapan, setelah kanak-kanak itu dihubungi, ibu bapa mereka dapat bertolak ansur dengan kelab kami untuk membuat latihan untuk anak-anak mereka semasa cuti sekolah ini. Alhamdulillah, kelab kami saja sudah menghadapi sebanyak 30 pemain bagi lelaki-lelaki dan perempuan. Alhamdulillah, sebanyak 18 orang, dan setakat ini yang baru mendaftar arah kami seramai 80 orang. Itu belum lagi terbagi di mana mengikut kategori-kategori umur, di mana setakat ini yang kami terima untuk kategori 15 tahun ke bawah, kami sudah menghadapi 30 pemain. Untuk di masa hadapan, kami ada membuat carnival di mana kami sendiri akan menganjurkan carnival tersebut pada bulan Mac, iaitu semasa cuti sekolah, di mana kelab-kelab luar negeri akan dijemput untuk bermain di negara Brunei Darussalam, termasuk kanak-kanak sekolah insyaAllah, dan kelab-kelab jemputan khasnya. Harapan kami kepada sesiapa yang ingin menyertai permainan softball, sekiranya ada rasa hati kan bermain softball, kami tetap menerima kepada pemain-pemain tersebut, dan sesiapa yang ingin menyertai lagi boleh datang ke Padang Penaga, itu setiap hari Rabu dan Jumaat, iaitu kira-kira pukul 5 petang, di mana skim-skim tersebut akan dimulakan. Permainan softball ini sungguh menarik kerana ia penuh aksi, suspen, kemahiran dan kelicikan. Apa yang diharapkan dengan adanya aktiviti seumpamanya ini dapatlah memperkembangkan lagi kemahiran peserta, di samping itu juga dapat mengetengahkan sukan softball, di mana ianya merupakan permainan yang penuh dengan kejutan yang tidak diduga melalui beratus-ratus kombinasi kemungkinan yang boleh terjadi kemudiannya dalam setiap fasa permainan. Ya, penonton, itulah hasil liputan rakan sekerja Espalini di satu pertandingan persahabatan yang diadakan di daerah Belait, iaitu persahabatan bola lesut. Ya. Jadi, permainan softball ini adalah di antara sukan yang paling digemari oleh penduduk daerah Belait, dan di samping itu permainan ini juga, ya, perlawanan sukan bola lesut ini juga dapat ditingkatkan, terutama dari penyertaan dari para belia dan juga kanak-kanak, terutama sekali di musim cuti persekolahan yang akan datang ini, ya.